pada pertandingan pekan pertama BRI Liga 1 yang mempertemukan tim ibu kota Persija Jakarta dan Barito Putra. Sementara ini, hingga menit ke-17, Persija Jakarta sudah unggul 1-0 lewat gol dari Gustavo Almeida di menit ke-11. Data statistik menyajikan, Macan Kemayoran mendominasi jalannya pertandingan dengan 64% ball possession, menciptakan 1 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persija Jakarta akan menempati posisi ketiga dengan raihan 3 poin. Sedangkan Barito Putra harus puas menempati posisi ke-16 dengan raihan 0 poin. Mampukah Persija Jakarta mempertahankan keunggulan ini hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.